Oke, nah di oke kali ini kita akan membahas apa saja yang kartu-kartu perdana apa saja yang pernah ada di tahun 2000-an ya. Mungkin ini saya tidak bisa menyebutkan semuanya satu persatu, tapi paling tidak dengan adanya kartu perdana jadul ini dapat mengingatkan kenangan-kenangan kalian ya di tahun 2000-an ya. Oke, yang pertama ini ada Telkomsel ya, Simpati ya. Ini adalah kartu tahun 2004 ya. Ini kartu tahun 2004. Simpati Telkomsel merupakan yang paling terkenal ya pada waktu itu. Kemudian ini ada kartu as, jadi sama-sama dia terbitan dari Telkomsel ya. Ini tahun berapa ini ya? Oh, tidak ada tahunnya. Kartu as itu dulu kalau tidak salah iklannya dari Sule itu ya. Kartu as. Kemudian yang paling terkenal kedua itu ada Indosat ya, IM3 ya. Indosat. Ini ada nelpon murah, SMS murah, online murah. Ini tahun berapa ini ya? Tidak ada tahunnya. Kemudian ini sama-sama tidak ada tahunnya ya. Ini tahun 2004 juga ya ini ya. Pada waktu itu dia terkenal dengan promo SMS-nya ya, SMS-nya yang paling murah ya waktu itu. Ya kurang tahu harganya berapa. Kemudian ini ada jadul lagi nih. Kartu perdana IM3 lagi. Apa kalian pernah tahu ini? Ini tahun berapa ya? Tidak ada tahunnya lagi nih. IM3. Kemudian berikutnya adalah Excel. Excel ya. Kemudian Axis. Axis ini terkenal dengan iklannya yang nyentrik ya, yang membuat kita menjadi ingat iklan-iklan Axis ya. Kemudian ada Tri. Ini waktu boomingnya nomor Tri ya, dengan iklannya yang paling terkenal itu yang tanda tanya tulisannya mau itu ya. Oke, kemudian ini ada CDMA, HP CDMA. Dulu HP CDMA juga merupakan saingan dari HP GSM ya, Asia. Ini Asia, tidak ada tahunnya ini. Kemudian ada kartu Friend, kalau sekarang mungkin namanya Smart Friend ya, Friend Card, kartu Friend. Ini dulu ketika pendaftaran di sini ada nomor PUK-nya. Saya juga lupa nomor ini buat apa ya. Ada yang masih ingat ini? Kemudian ada lagi, ini masih jadul sekali ini, Telkom Flexi CDMA. Karena ini dia logonya masih jadul ya, Telkom ya ini ya. CDMA juga. Nah, yang menarik di awal tahun 2000 itu adalah bungkus-bungkus kartu perdananya ya. Di sini saya ada bungkus kartu perdana Matrix ya.
Jadi dulu waktu kita membeli kartu perdana itu, kita akan diberikan tempat nomor ya, nomor telepon dengan tempat yang bermacam-macam ya. Kalau yang sekarang mungkin hanya kertas dilipat-lipat saja, tapi di tahun 2000-an itu ya terkesan mewah sekali ya kartunya ya. Ini bisa tempat nyimpan kartu ya. Ini bagus sekali bahannya. Dengan apa? Gold seperti ini ya. Matrix ini adalah punyanya Indosat juga ya. Indosat dengan sistem pasca bayar ya. Pasca bayar. Oke, masih banyak lagi sih sebenarnya kartu-kartu lain seperti apa namanya? Mungkin dulu kita pernah lihat ada kartu jempol, kemudian ada apa namanya? Asia Hidayah, bermacam-macam lah. Waktu itu booming sekali, banyak nomor-nomor yang perdana yang menawarkan kartu perdana dengan promo-promo SMS, telepon murah ya. Oke, mungkin sangat singkat video yang saya tampilkan, meskipun tidak terlalu lengkap pembahasannya, paling tidak video ini memberikan gambaran kita pada tahun sekitar awal tahun 2000-an ya, di mana mulai muncul perkembangan teknologi handphone yang sangat pesat ya. Oke, silahkan kalian komentar di bawah, barangkali saya kelewatan ada kartu apa saja ya yang belum saya sebutkan. Bisa diklik like apabila kalian suka dengan pembahasan video kali ini. Silakan komentar di bawah ya, apa saja yang ingin kalian request di video berikutnya. Dan apabila berkenan, silakan bantu tekan subscribe-nya ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya lagi, dan salam nostalgia.